Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja ke Allah, selalu ke Nabi dan aku ulama, salam mulia, salam sejahtera, salam Aceh Merdeka. Syedaralum, malam nyul kena sambung baca buku atau diari kenarang daripada almarhum paduka yang mulia Tengku Hassan Muhammad Ditiro, yang judul bukunya Naga Iu Merdeka, sunurat yang kau alam lih ni buat Tengku Hassan. Jadi bukunya adalah dulu di tangan dana mata mengerilya dalam Aceh pada tahun terbaik sekutuh 76 sampai tahun terbaik sekutuh 73. Jadi malamnya lu kena sambung baca apa yang dan tulis pada tanggal 20 Januari pada tahun terbaik sekutuh 77. Uronyo kamu tebik ni pak asrama alu pinang poh nam lepluh ban bengoh dengan tu atau jak lagi nyo pun rombongan pawang ngon tentera dikir lehnya rombongan ulun leh rombongan likut ngon tentera jaga likut fon payah tu turn u alu pinang lo tad umiu pemandangan bak tak kala 60 dro urung jak meranjo ngon dabuh ke bulan bak bahu atau gesuun atuh ule dan ngon ambung bak run wik trengli. Naga sabah pemandangan yang tahu tuh bak takalan bandua belah jaro han jid han bibah pre sabi mangat jid mumat bak kaya wate e atawa wate trun li yang curam yang curam curam tatnyan menyokon menan meguli tuh wate trun dan puah tat wate taik barisan kamu panjang truh tibate bandung kamu temung perintah bek pegahaba si raja ada hana perintah pih wate lih padum jem e trendli lagenyan bandung kahek tat hana so yang e marit li wate lih trun sabogli dikenyan kana la inlom yang panyan yang payah tu e menangke hana be habi ulam ngandabeh yang gehon-gehon lage bruh anak bede dan mesin-mesin poh 12 piuh siat pajuh buca uro bandum kana jemba drum masing-masing yang kagu ban bengoh dengan tapegat menan maka hana habih wate bak tagun bucur uro bak rauh wate lih si tengah jem piuh nyan kamu bedah jak lam igli trun gli sampo tro ba tempat yang kamu tente uronyo rancana betruh bak binih krung tiro poh nam seput mangat jid tebluh krung laju yuh golong seput tat oleh musuh kam lay jikawai bansi panjang krung ngon helikopter dan kaci peduk si daduji bak tempat-tempat yang penting sebabnya getanya kapayah takoh krung dalam teput munya getanya truh ubineh krung wate menteng punguh maka payah tapreh truh malam yuh golong tebluh krung gonyo kamu truh bak wate kamu mengkesut bluh krung tiro bak uke geleng. Daerah Uke Klengnya nasabah tempat yang meriwayat tat Sidro nimba Abu Wasi Ulun Tengku Syik di Cet Pliang Sidro pemimpin Aceh dan ulama raya syahid ada batai Uke Kleng yang menteng tedeng bak binih ia kruk diro truh an uronyo di sini nama dong guna lih nelawan Belanda bak tuan sikurum belah kosong pet dro nengnyan getanam di Cet Pliang kira-kira 20 batai ubaruh krung yang kira dronyan sabi li urung jak ziarah truh an uronyo dronyan selamat di mak kah wate pun picah perangan Belanda tetapi nejak wau Aceh nejak pengon bangsa lawit dengan nejak pengon bangsa lawan Belanda ulun ken yang pun dalam famili yang jak wau unanggro jak meperang putun negara Aceh Merdeka yang ulun pebut hana lain ni bak ulun tetap adat sunnah yang kagak pegat leh enda tu kamu jemerang uke kleng bak poh nam lepluh tengah sinja pun pasukan pengawai ke bluh krung ngejak kawai pantai krung radde. Leh geberi tanda aman maka pasukan ulun koh krung. Uru-urungnya dumnan gebertimang ulun hingga han geberi basah gaki ulun bak bluh krung. Batat belum leke bluh gedra. Ulun bluh krung sira du atuh sampai dua dro pahlawan yang gemumat dengan kong legena dan han rebah batat pekeriban kuram iya. Dan pakriban gelua bede lih lepah ulun bandum lain pih koh krung wate bandum ka selamat maka rejak pilih tempat dom ke malamnya sebab han mungkin rejak malam la rimba yang letak buruk sabi urung mak dapu tetapi bandum urungnya getim tulung menulung perasaan semua syadara dan mesaboh bak urungnya ka sampurna tat
tumpu gagu timbri bak pedang kelai Aceh Merdeka menyokon menan so ik tun sosah dan so tim terimang bahaya yang laginya. Lepas 1 Januari 1977, bengahnya padum bengahnya mandum kabudah poh limang bengah lipat tika esok bajai tengah jak lagianya hana semayang jemaah masing-masing semayang gedroh poh limang lepluh bengah tika kemah poh enam kamu kamu gerak lagi aturan jak saban lagai baru wate ek tenggli lagianya bandum lagai menangan ruh mandum lagai menangan ruh pakriban hek pak tak igli nyan han jita pegah. So yang hana ruh rasa hana mungkin dipenyum. Kata han kemah tak igli menyuh hana doa. Dua duduh sajan kenesli nyan benar tat. Uronyo hana kamu piuh cot uro bak pora belah sabak pawang Mahmud Barat ke kemeng ba kamu piuh bak tempat gok menyanduk dengan tengku ci Umar di tiro yuh masa perang DI lawan Jawa barut baru jih tun di kurung belah 50 tapi tun di kurung belah 60 yang ji uji kira-kira si jim jak tru ulun pi kali ulun jak bak tempatnya tetapi hana ulun tepat li jina sebab mandum kaji tup pulang lai li utun cit me pawang yang hidupat lai tempat-tempat laginya dalam rimba lagi askologis ahli elemen kuah tanah yang tempat-tempat-tempat meriwayat hati rung dunia. Bak posa kamu tu bak tempat yang kemeng pelemah bak ulun lepawang Mahmud Barat tengah urung ke siput draduk bak tanah ulun tedang bak sabar sago sangka patah lidah dan hana meho tunang baru hana sapena tanda yang gedunya yang putunya bahawa kali hana manusia hudik bisinan si kurumlah tun yang kau likut bak tempatnya na tedang padu padu bahormoh papun di sinan nedu almarhum cut abang ulun Tengku Zainul Abidin almarhumahnya ulun pocut Fatimah almarhumah abu ulun Tengku Ci Umar Dikiro dan anggota-anggota family ulun yang lain mesom ni bak jilid li kafe Jawa yang jak mita drone nyan lagi aja jak mita ulun jino nyan bak masa perang lawan Jawa tahun si kurung belah 50 sampai tahun si kurung belah 60 bak wa telefon perang nyan ke oleh kafe Jawa ka jiduk rumah ulun tempat ulun lahir sabah rumah Aceh jamun yang raya tat dan got tat dengan jiduk rumah Tanjung Bungong nyan ka gadah ke keturunan baru contoh ni bak but ni uki rumah Aceh yang cedah lagi na ni bak utuh harum oleh kisah sihat Aceh dalam ulun kisah sihat Aceh dalam masa perangian pak tu ni kurum lah mati kurum ulun jak sahu family rumah ulun gagadah hajit ke abe ulun temengjak ulun di sini nyokuh bak tempat ulun dongnya ban kalan ulun jak jak ban kalan ulun nyak dekejut ne dan rebah ne bak tanah sira ne wat ulun ne Cuma ulun tengkunya Khadijah perumah apua Tengku Umar Ridiro sidra urang bina Aceh yang tak jarang dan cedah ini nubae ku ulun oh anu atruh tau tajak ngin kamu kamu teng bayang muteng paneng hana mejan le watebu hana mupat le ulaih kamu kaji lid dari nanggro, rumah kaji tut, harta kaji rampok, nan jipu bro, darah jipu hali, le bantha luar teka yang hana menale, hana jidepu balai guna, diahi, hana hati, abu ulun yang sabi geretat hati, nejak pegah, bak cut mak kasib, tetapi cut mak hana nepiuh, nengu bae laju. Pakriban ulun mehut naso ba'e dike ulun uronyo ulun ke mendengar bandum ba'e lebih-lebih yang weh lagi na sebab lagi nyo ke hai gitanyo bangsa Aceh ba watinyo munyo ba'e nyo han pu hati gitanyo li yang ke tanda gitanyo kan li urung kan li manusia kajit ke hewan.
Urangnya rumah-rumahnya nak nama encik pilih. Dumpu kaji cok pulang leutun. Siapa hana tengah lila ini bak leboh jerat ubit-ubit. Yang jinau kaduh ulun kalan wate ulun peke u unun. Si kurum latun yang kau likut. Wate ulun na ditina. Jerat nyan mantang baru-baru. Leboh jerat ni bak orang mati. Yuh kalau masa. Bandung akibat ni bak penjajahan kapi Indonesia Jawa. Bandai anggota family ulun yang inong phone. Mi ni bak cut mak ulun. Drone nyan perumah ni bak tengku cik bukit. Tengku cik Muhammad Ali Zainal Abidin di Tiro. Abu ni bak cut mak ulun. Yang jut ke wali negara Aceh. Yuh golom cuci ulun. Dan yang syahid dalam medan perang Gunung Halimun. Bak tun tikrum lah tiplu. Ulun tak dengar ke misik dajah. Belang ke misik dajah belang. Yang ke nan ulun hui drone nyan lagi ke Bruno. Drone nyan sidra urung bina Aceh yang letak elemi. Ngedepa dumpu dan ngedoah tapi pendidikan ke kamu yang watenya mantang ubit-ubit. Ke ulun sabin hui nan tengku ditiro penuh-penuh. Sibago pendidikan ngeberi tanggungjawab ngeberi nibak ubitkan. Nya ulun kedon hui ulun siagam dan sona anak Aceh yang hana bangga mede mengenanya nimba urung cik ke. Jerat yang dua botek nak ke anak kumun ulun tengku nyak hitam saudah 20 ton dan tengku nyak sapiah 18 ton anak cut mak dengan abua. Bandua mati kena penyakit TBC dan hana dengan perubat di sini dalam rimba. Pada hai goknya mangat mantang tepu ubat dengan padu-padu bawah ubat antibiotik. Tetapi pakriban tak temang ubat-ubatnya wati getarnya dilit-lit dalam rimba. Puna berkara yang pejut ulun kun terimong genasih ke sipai Jawa penjajahnya. Oleh ulun payah terparik tak menyong ulun terimong sipai Jawanya ke syedera. Ulun tedang sidro di kejerat-jeratnya. Sang-sang jarak kaki ulun kakuboh sebab tak hati. Ulun mutuut badana. Ulun lut naling yang kaji ngata jerat-jeratnya hingga katutup. Mangat gelih bacut. Kesau ke orang ziarah yang lain-lain. Puna orang lain yang tindeka kena. Mungkin dalam abad uka. Dengan hana ulun depa mandum urung-urung ulun kagu setat ulun. Gepeglih kubu yang sengut tanya. Tiglih-glih mungkin. Dan mesidro hana mari apa. Bandung sengap. Urung-urungnya bandung gedepa apa yang kada jadi ada family ulun. Le nimbak urungnya kalih truh gekenan. Ku bendadih oleh pengawai nyak ulun wate donian mantang udip. Di sini dan ulun kedro hana di sini. Mahmud Barat hana lain nimbak yang mat urusan bahan makanan. Ke family ulun di sini bak otenyan. Besi umat yang jaga cut abang ulun menancit Muhammad Daud Husin. Bandung urungnya mengsaboh dengan family ulun bak putun bangsa agama dan nanggronya. Bandung urungnya kage mengsaboh cap kage mengsaboh kudo dengan familinya turun-temurun. Urungnya lagi anak ulun. Ulunnya lagi kug yang kemenan tabi ka turun-temurun. Dengan urungnya ulun rasa lagi sajan anggota family draw ulun syid. Hai laginya hana jid tak pegah tapi gerasa oleh urungnya. Dan oleh ulun, oleh kamu ke draw Bandung. Hai nyuh han kemah tak pegah sebab narit haik pedih pe yang dalam perasaan. Mantang sabah jerat tu yang han aduh dari sino. Bak bineh krung di miyuk jerat anak kumun ulun tengkunya Ansyah, anak cut mak dan abua. Yang kehmi ni bak darul kamal gop nyampi habis humur di sino sebab hana obat. Yuh golong minah bak tempatnya. Umur baru leh peloton. Di atas getanya han terpinah-pinah jerat. Getanya tatanam dotuh yang kamati dengan bagah dan bak tempat matinya. Getanya tak pemulia tat ke urang yang kamati dan han tatim jak kuh uruk lai jak tanam mayatnya bak tempat lain ke kesenangan urang yang mantang urip.
Matinya nasabah perkara yang penting lagena yang hanji utama ayang-ayang. Matinya kenelih dalam segala perkara, wate dan tempat. Tempu lain wajib tapi dua di miupnya. Pujo atau kemuliaan yang gobi ke sidro ureng wate lih mati hanayum. Sebabnya hanji pudip sapa gelai. Nyo perkatin bantah-bantah yang duh tak temikir yang mui ureng mati ke ureng hudip. Uronya mentang sabah krum truk yang payah taji merang yang tak membahaya. Kamu mesti truk bak bina krum wate menggerib mangat jit terbeluh yuh golong malam. Lih paja bucak uro, kamu menggerak lom tanah gelianya puah tak bak tajak. Hana tanah yang rata di sini. Bandung payah ik atau payah tak terun. Kamu truk bina krum puah tujuh malam. Kata sebut lagi ka ulun pegah but koh krum kajit ke membahaya tak sebab kegiatan-kegiatan musuh. Kamu mau pilih lingkung krum. Kamu mau pilih lingkung krum bak terbeluh mangat lebih yuh duh dekadan bandua di bandua si menyona musuh dan lebih mudah bak dapat cendera menyamu perang. Watena dalam tempat-tempat yang membahaya bandung urung tanya kemah tak hana yang kemakut. Hana disiplin kong nagena dan disiplin kong nagena. Hanjan tate pasukan ke kalipah gilangu ublah deh krum lagi kilat. Gejaga si batte umiyuk dan si batte upucuk krum dan geberi lagem ka aman. Kajit ulun beluh krum. Oleh sebab bahayanya maka koh krum kajit ke wate-wate yang dramatis tat. Dalam wate-wate yang bahayanya, sabi ulun terimong demokrasi kesetiaan dengan hana narit nibak ureng yang bako-bako taknya. Bandung getih mati supaya bahaya bek metopi dengan ulun. Nyo hanjin han ulun pegah mangat deh drama yang reata dalam wate yang bahaya lagi na. Wate hudip dengan mati na dalam cing mangat jit kepam leso yang berit bukunya. Kon untin jak publadro yang terpujo dalam kon lun jak pujodro yang terpujo dalam bukunya nakuh pada Allah dan mujahid-mujahid Aceh yang pedang hukum Allah di atas tanah Aceh merdekanya. Boh di masa yang kau likut, boh di masanya menanci tujuan bukunya pelemah kekuatan bangsa Aceh mulai zaman kontruhan uranya. Dan kunci nibak kekuatannya nyaku sifat hubungan antara bangsa Aceh dengan pemimpin-pemimpin Aceh. Boh uronyo, boh urojih. Nyaku sebab oleh kapi-kapi Jawa jino tak diusaha pebruk dengan pemimpin-pemimpin Aceh merdeka dengan jipuna-puna fitnah yang kon-kon dengan maksud supaya rakyat Aceh bekna pemimpin yang sedat truhan mati dengan hana pemimpinan. Baru wujud di pelemah perjuangan bangsa Aceh bak berpedang kelahi negara Aceh merdeka. Sebabnya getanya beringat tak ke tipe si pai Jawanya. Kasabi terjadi wati dalam bahaya urung-urung Aceh merdeka kan gejak keselamat draw gerilih tetapi gejak penyata pat ulun dileh lagi wati juga pung limusuk. Tiap-tiap go na bahaya lagi nyan. Sira geplung jam kemah ngan budi bak jaro cit sikra narit yang ulun dengar jitu bit ni bak jip babah pinah tengku dile sang-sang geken bah gopnya jak dalam mana budi kape jawa dile bah syahid ge tetapi tengku hanji tepeh. Sang-sang ulun perizin lagi nyan, sang-sang saja ulun kisah dari Amerika udalam utun dan rimba nanggrom tuahnya dengan maksud jak selamat drone ibak bahaya. Kon tagai-tagai tenteraya lagi na ulun penyum demonstrasi kesetiaan yang kagak lemah oleh bangsa gedanya. Tetapi han tagai ulun perizin sabuh keadaan yang disinan ulun hana saban dalam bahaya lagi urungnya mandum. Yang kesebab pakan han ulun tim duk bak tempat yang selamat jiuh dan mekleh ni bak ulungnya mendung. Lagi kali rebi usul kali tat go bak ulun, ulun pilih hudip dengan urung-urung ulun. Magun ni bak sabah kanan bu, demi sabah tampung tanggung susah yang saban.
Bahpa yang dekat nyo memakna ji di Nangro Aceh merdeka nyo pe yang berleh da pegot na sotim pegot sebab na sotim mudong. Bak poh 70 malam Bandung ka selamat ublah de krum ni bak tempat kamu je merang u tempat asrama baru mentang payah jak si jem tu. Sebab ke malam dan hanjuk jali maka kamu dom bak bineh krung malamnya dan bedoh jak lom singa bengok. Bandung na haih begat dengan watih lih dua orang jak. Lagi ke biasa watih lih tejak dua orang malam utun. Dua orang dalam utun Bandung bagian tubuh yang hana tetup lagi muka taku sampai jaro. Anak jaro mencurih dengan uro atau tersia dengan ona ding lekau. Supaya nyan Bandung bejit ke luka atau melana kenang infeksi maka Bandung bertemu ubat luka etadin yang jut gebuh gedra gus masing-masing. Dalam Bandung-Bandung uro lih minah nyan dakalan Bandung muka mecet merah. Syedaralun malamnya kepijat memadak enau dileh menyenawat umu lain kali tersambung teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.